Saudara-saudariku yang terkasih, kita bukanlah pohon yang baik, tetapi juga bukanlah pohon yang tidak baik. Jawabannya sederhana. Dalam kehidupan kita, kita menghidupi kebaikan. Akan tetapi, kita juga tak luput dari perbuatan-perbuatan jahat. Yesus mengatakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus melanjutkan, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah tidak baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Kita mungkin pernah mendapat pujian, mendapat penghargaan, mendapatkan ucapan terima kasih. Hal-hal sederhana ini menandakan bahwa kita berbuah baik di dalam kehidupan kita. Namun, kita juga mungkin pernah dicaci maki, dibenci, dan dijauhkan karena kejahatan kita. Ini jelas menandakan bahwa kita tidak berbuah baik. Saudara-saudariku, mari kita merawat pohon kebaikan kita dengan membasmi segala hamanya, agar semakin menjadi pohon yang sungguh baik, yang menghasilkan senantiasa buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita damai sejahteranya.